Ratusan emak-emak turun jalan kecam keputusan Pemkab Sampang. Ratusan pedagang pasar Sri Mangunan berdemo di depan kantor Bupati Sampang, masa kecewa karena Pemkab merelokasi pedagang pasar tersebut ke Pasar Margalela. Dari kejauhan, sebagian pedemo terlihat membawa spanduk berisi kecaman terhadap Pemkab Sampang. Ratusan pedagang yang didominasi emak-emak tersebut mendesak Bupati Sampang Slamet Junaidi keluar menemui para pedemo. Anies selaku korlap aksi meminta kepada Bupati Sampang agar surat keputusan tentang relokasi Pasar Sri Mangunan dicabut, sebab keputusan tersebut dinilai merugikan masyarakat, khususnya pedagang. Tapi kalau Bapak Bupati Sampang, pegawai-pegawai Sampang semuanya hanya menunggu tanggal 1 untuk menambahkan uang. Tapi kalau kita tidak merintih di pasar, apa yang kita kasih makan buat anak?